kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Gak ada kabelnya. Ikin bucu iben lucu. Halo dok, yes. Namanya siapa dek? Langsung kenalan aja pak, silakan. Namanya siapa? Saya gak mau. Salaman aja lah. Namanya... Saya gak mau. Gak mau kok ngetek. Salah ya, salah ya. Oke, okay. Aku yang ini bagaimana? Aja. Ya, pak. Enak aja. Loh, ada enak. Ikan diikat-ikat. Saya bukan tukang pijet. Oh, gak apa-apa, gak apa-apa. Saya bukan ikan tapi dipijet. Eh, Natalie, kalau kamu sampai tidak mau melayani tamu ini, utang-utang orang tuamu tolong, Tes. Ibu orang tua, ibumu utang apa dulu? Saya utang apa? Utang apa enggak sih ibunya? Loh, oh bapakmu bejejel. Nah, apa bejejel semua? Apa bejejel? Bejejel. Bejejel. Ah, bejejel. Bejejel. Pokoknya kalau kamu harus lunasi sekarang. Sudahlah. Aku tunggu di dalam kamar ya, berapa? Iya. Kamar 300. Kamar 12, Pak. Ada sumur di dalamnya juga, Pak. Kalau itu ada kan apa ada sumur? Ada sumur. Kamu ikut aku tak cemplung ke sumur. Kamu harus kalian. Ayo, bayar utang sekarang. Bayar, pilih, bayar utang sekarang apa? Aku nggak mau. Makanya kau harus pinter. Gimana sih lo sampe ya, kamu kok sampe itu? Gila banget! Kamu tuh nrening mijit apa nrening apa? Itu kan tekanan tinggi. Kamu sampe kayak gitu tuh? Kurut saya kan enggak, Pak? Percaya enggak? Aku lah, dia salah. Siapa lagi kan yang nrening mijit? Ini kan cuma kamu. Kamu yang nrening, kamu tau gak? Bisa lain gak mau. Kalau nrening itu pake prosedur yang standar. Pak! Caranya gimana sih kamu? Bagus. Lihat senyumnya. Bagus. Pasti dia kepuasan. Irit juga kira-kira 1.15 lah pokoknya. Irit Pak itu banyak juga. Aduh Bapak, aduh terima kasih. Saya belum sini Pak. Kembali aja Pak. Saya mau uangnya Pak. Katanya kamu uang nggak butuh. Kok katanya. Aku nggak pesen mie rebus. Dilihat di rekaman ya, ulang nanti Pak, aku kan ada CCTV. Tahu. Sebetulnya kamu, aku, kamu, tapi aku kasihan sama kamu ya. Karena sebentar lagi kamu mungkin ya, yaudah, ya udah. Satu sama keluarga. Mau layanin dong, kamu nih. Selamat malam Pak, bisa saya bantu? Kambingnya ditaruh di mana ya Pak? Loh, eh, kambing apa? Kamu pikir ini belante apa? Kambing. Teler ya Pak. Selamat malam, Pak. Anda tahu Tompi? Penyanyi. Penyanyi itu, Pak. Oh, iya. Terus? Pitom.
Tahu, Pak. Bapak tahu Maya? Mami MS. Apa itu? Kalau adik MS itu yang konduktor di orkestra. Mami MS. Mami siapa? Maklar sapi. Ini kamu berarti. Maya, kenalkan ini, Pak. Saya mau cari tukang pijet yang kepalanya bisa ngelokop. Nah, ini. Ada, Pak. Kita ada satu. Ini, Pak. Kamu kan dari tadi mengharapkan tamu. Sekarang ada tamu yang mau sama kamu. Kamu nggak mau. Maunya apa sih? Enggak, kalau juragan sapi, enggak aku. Kenapa? Juragan babi ya, gitu. Gimana, Pak? Mau yang seperti apa, Pak? Tinggi badannya kira-kira berapa? Oi. Desi. Kamu deh, kayaknya tertarik sama kamu. Duduk deh, duduk deh. Desi. Selama mijet, pernah mijet sapi enggak? Dikasih berapa? Dikasih uang. Boro-boro dikasih, tanya, kamu sudah pernah mijet sapi belum? Bukan sapi kok. Apa? Sama ada tahu truk tronton yang mogok. Tak pijet lagi, Mas. Bagaimana, Pak Mami? Betul ada di sini namanya. Jangan kasih tahu nama saya, jangan. Sebenarnya kamu tuh siapa? Namanya siapa, Pak? Kalau kasih tahu aku keluar dari sini. Siapa aja sih di sini? Ada yang terbaru itu Natalie Sarah. Kalau dia jelas Kardi, Pak. Kardi. Tejo, Kardi. Tejo ya. Siapa? Tejo. Natalie Sarah. Ada. Natalie Sarah. Baru 3 minggu di sini. 3 minggu. Anaknya baru. Umurnya kira-kira masih 17-18. Natalie. Iya, Natalie. Natalie Sarah. Iya, iya. Iya, Pak. Benar. Kaget. Saya juga kaget. Mas Mami! Mas Mami! Tolong keluar aku dari sini. Sini. Ini. Kamu yang ngajarin dia ke sini. Ngajarin dia ke sini kamu. Kamu ngajarin dia ke sini. Kamu ngajarin dia masuk-masuk ke sini kamu. Begitu. Jadi mempengaruhi orang-orang gadis-gadis desa. Tejo yang nyari itu Tejo ke desa-desa itu Tejo. Kalau saya kan cuman jangan Tejo dong, aku juga tersinggung kalau Tejo. Tejo aku juga tersinggung. Datang sini. Siapa? Ya ini gara-gara dia nih.
mempengaruhi anak gadis orang gitu. Gak ngerokok kalau kamu gak ngambil anak gadis orang dari kamu. Gak minum kamu, gak bisa apa-apa kamu kalau dengerin. Berapa kamu? Ini kamu? Iya. Kok banyak? Memang banyak. Jadi gini, Pak Lontong. Iya. Tong. Apa, Mbi? Saya iya, sahur, Pak. Sikat, bre. Kita selesaikan. Ini karena ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Kalau Bapak mau membawa Natali Sarah ini, harus dilunasi utang-utang. Natali Lontong yang... Natali Sarah dan Lontong yang saya hormati. Ya. Saya akan menyelesaikan. Nunung, kamu saksi hidup sini. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Saya tahu kamu. Mau ganti celana kan? Saya tahu. Tahu saya. Oh, kepleh semua. Jadi bisa nri... Di sini bisa debit nggak? Bisa, Pak. Bisa, bisa. Debit. Loh? Pak. Debit itu pakai kartu ATM atau kartu kredit. Ini kok KTP seumur hidup lagi? Saya kartu ATM nggak punya, yang punya ATM. Kok ATM? Ya kalau cara desa itu ATM namanya. Langsung sih, deseknya. Ya sudah, pakai inilah nanti. Masukin. Nah, mana bisa KTP kok masuk? Udah, insya Allah bisa. Mas Mame, cepet pulang. Oh, maaf, telepon saya yang rusak, Pak. Nggak masuk itu, akun saya nggak masuk. Ambil sepuasnya, berapa? Berapa? 500 juta. Buset, memang. Kita goblok, emang gak ada dananya sama sekali. Kerja enak-enakan tidur. Ngajar. Oh, ular. Orang selang bilang ular, bikin kaget aja. Oh, selang. Kamu enak-enakan tidur ada apa? Terserah toh, ini kan sudah bagian kita masing-masing. Aku bagian kebun tuh berarti ini wilayahku. Kamu kan bagian dalam, ya kalau kamu mau tidur, tidur di kulkas aja, ya kan? Orang udah punya bagian masing-masing. Kamu sama halnya makan gaji buta. Apa tiap hari kerjaan tidur? Mana ada orang buta digaji?